Saudara pemirsa, kita bahas kaidah berikut ini sumber dari kitab Ianatut Talibin. Dan berkata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan Imam yang lainnya termasuk Imam An-Nawawi. Beliau para ulama mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar bisa diketahui dari jatuhnya hari pertama puasa di bulan Ramadan. Nah, kita simak kaidahnya sebagai berikut. Jika awal puasa jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Dan untuk selanjutnya, jika awal puasa Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke 21 Satu. Dan untuk selanjutnya, jika awal puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-27. Itu biasanya Dan untuk selanjutnya, jika awal puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-25. Di dalam kitab I'anuntut Tolibin setelah kaidah tersebut, di bawahnya ada Imam Abu Hasan Al-Sadili berkata, Apa katanya? Semenjak saya menginjak usia dewasa, lailatul qadar tidak pernah meleset dari kaidah tersebut. Nah, untuk Anda-anda yang memakai kaidah Rukyatul hilal yang menentukan hari pertama puasa adalah hari Selasa, maka bisa jadi saudara-saudara malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-27. Nah, untuk Anda-anda yang memakai kaidah hisab yang menentukan hari pertama puasa adalah hari Senin, maka bisa jadi Saudara Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-21. Tapi Saudara, untuk Anda yang memakai kaidah hisab ataupun untuk Anda yang memakai kaidah ru'yatul hilal untuk menentukan hari pertama puasa maka jangan lupa dengan sabda Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah di sepuluh hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara pemirsa, lima tanda Lailatul Qadar ini berdasarkan dari hadis-hadis. Tanda Lailatul Qadar ada lima: yang pertama, langit pada malam Lailatul Qadar relatif cerah dan tenang; dua, hawa pada malam Lailatul Qadar sejuk atau tidak panas dan tidak terlalu dingin; tiga, malam Lailatul Qadar tidak ada penampakan meteor atau bintang. Keempat, terkadang malam Lailatul Qadar turun hujan. Dan yang kelima, pagi harinya cahaya matahari relatif tidak menyilaukan. Nah itu saudara, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.